Tribunnews beredar video viral Ketua DPRD Lumajang yang diduga tak hafal Pancasila tengah menggemparkan jagat media sosial. Video viral itu diunggah oleh akun @underly_48 di Instagram. Ketua DPRD Kabupaten Lumajang, Anang Ahmad Syaifuddin, memimpin pengucapan Pancasila yang diikuti oleh para peserta yang hadir dalam ruangan tersebut. Ucapan kalimat Pancasila hingga sila ketiga tampak tak lancar dan tak ada kendala. Namun ketika sila keempat, Ketua DPRD Lumajang itu tampak salah mengucapkannya. Ucapan sila keempat yang salah itu langsung disadari para peserta. Sejumlah peserta tampak tetap mengikuti, sementara yang lainnya seketika protes hingga berteriak salah. Tak hamil hati, Ketua DPRD Lumajang itu lalu tersenyum seraya mendapatkan tepuk tangan dari peserta. Anang Ahmad sempat memberikan alasan kepada salah satu peserta yang bersuara dengan mikrofon, namun hal itu langsung dibantah mentah-mentah dengan mengatakan tak perlu beralasan hingga menyebutnya penistaan Pancasila. Berikut ini Tribunnews video viral para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tak hafal Pancasila walau diulang berkali-kali tetap salah. Para anggota DPRD ini tak dapat menahan rasa malunya saat mendapat sorakan mahasiswa dalam satu ruangan yang sama. Bagaimana tidak, Tribunnews, mereka ternyata tak menghafal Pancasila yang merupakan dasar negara. Tak disebutkan secara pasti di mana peristiwa itu terjadi. Terlihat isi ruangan tersebut dipenuhi dengan mahasiswa dan beberapa di antaranya ada anggota DPRD. Satu persatu anggota DPRD ini dipersilakan untuk membacakan Pancasila dan akan diikuti oleh seluruh orang dalam ruangan tersebut yang sebagian besar adalah mahasiswa. Tentu saja Tribunnews atas video tersebut viral di media sosial menuai kritikan dari warganet. Banyak yang menyayangkan kemampuan anggota DPRD dalam menghafal Pancasila. Well, Tribunnews, bagaimana menurut tanggapan kamu? Berikan tanggapan kamu ya Tribunnews di kolom komentar. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan dan permusyawaratan. Kawan-kawan, padahal tak kasih hafalan kita waktu ya, itu. Kami dikirimu gemeter, Pak. Bukan, Pak. Jangan pernah membuat alasan pada kita. Alas itu tidak lebar. Ini namanya penistaan Pancasila kalau gitu. Jangan diperkosa Pancasila.